Halo, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya, Yayu Jayu. Sekarang waktunya masak. Ini hari ini tuh makan sayur kemarin ceritanya. Ini tuh masih ada kuah ayam, kuah sapi, sama ngerebus ini. Terong, okra, sama kacang panjang, tiga macam. Direbus. Ini terong, okra, sama kacang panjang. Dikasih garam, sama dikasih arak beras. Di sini tuh masak apapun itu ditambahin arak beras. Soalnya kemarin itu masaknya kan banyak banget ya, nggak ada yang mau makan. Terus hari ini tuh masih banyak, jadi hari ini nggak usah. Cuma ngerebus satu sayur hijau. Bu, ini tuh kumat-kumatan ya hatinya ya. Kadang tuh barang dibantingin, kadang ya enggak. Enggak tahu tuh kenapa itu. Nah, ini kuah rebung yang kemarin. Enggak ada yang mau makan. Terus itu kuah sapi. Nah, ini okrane wis mateng. Terongnya itu katanya sampai benar-benar empuk. Turuti aja. Yang namanya manusia itu hatinya kadang berubah-ubah. Kadang bahagia, kadang nggak bahagia. Contohnya manusia. Kadang pulang main itu bahagia, kadang itu nggak bahagia. Kadang cemberut ya. Begitu pula aku ya. Pakai dimaklumi. Nah, di sini tuh masaknya gampang banget ya. Kadang itu mbah lanangku itu loh, terong itu disuruh kasih bawang merah, bawang putih, kecap asin, terus dikasih kayak gitu-gitu. Padahal belum tentu makan, belum tentu dimakan. Cuma nyuruh aja. Ini sampai benar-benar empuk katanya. Nanti aku bikin cocolan saus tomat itu. Bikin sambelnya kayak gini. Ada cabai sama bawang putih. Dikasih saus kedelai hitam, soy sauce. Nanti buat cocolan. Jadi makan sayur ini dicocol pakai ini. Kayak gini. Mau makan kubis ya. Ini aku sendiri ini. Di kulkas tuh ada kubis yang gak dimakan-makan. Jadi aku nanti mau dadar telur sama makan kubis. Soalnya kalau mentah itu aku terlalu rekoso, terlalu capek ngunyah. Nah, ini terongnya tinggal dipotong, taruh tengah. Ini tuh empuk banget loh. Empuk banget. Berudun. Makan malam pakai kubis sama dadar telur. Ini. Simple ya. Buncis, terong sama okra. Sambelnya sambel kecap. Oke. Nah, karena sore ini nggak usah masak neko-neko, aku nanti mau motong buah ini. Ini untuk anaknya yang laki-laki. Ini kesukaan mbah lanang ya. Ini tuh kayak melon. Melon versi kecil. Ini dicuci dulu baru dikupas ya. Kalau wis dikupas dicuci nggak manis. Pasnya di sini ya, biar kelihatan.
ini kalau di Taiwan tuh namanya siang kua, tuh manis banget. Manis iya, wangi iya, tapi manisnya itu nggak yang lebih. Manisnya itu Mbah Kulanang suka. Mbah Kulanang itu pilih-pilih. Nah ini dicongkel isinya, ini nggak mau. Ini isinya itu bisa buat es juga. Es beliwah itu. Kayak Indonesia punya beliwah itu. Isinya dikeluarin. Nah, setelah itu dipotong, nggak boleh dicuci ya. Nyucinya itu sebelum dikupas. Soalnya kalau ini dicuci lagi, dia itu manisnya hilang. Nggak enak gitu. Pokoknya intinya itu bakalan not good kapi. Nah, setelah itu ini kesukaan nih Mbah Kulanang yang kemarin telah berulang tahun, berusia 80 tahun, alhamdulillah. Setelah itu aku mau motong buah mangga. Ini sekarang di Taiwan itu musim mangga ya. Musim mangga di Taiwan. Nanti mohon maaf ya kalau hasilnya ngeblur. Soalnya kameranya ini tuh kamera yang retak. HP yang retak. Allah Subhanahu wa taala menjawab doaku. Beli kamera atau beli HP? Ternyata beli HP. Kameranya dipecahin. Jawabannya Allah tuh, Allah Subhanahu wa taala itu yang paling bagus. Ada banyak hal yang lebih diutamakan hanya daripada kamera. Nanti kalau punya rezeki kita beli. Dipiringin biar cantik-cantik. Ayo potong di sini. Ini juga aku dipotong, gak perlu dicuci. Sebelumnya dicuci ya. Kemarin itu majikan aku pas ulang tahun itu beli mango sticky rice yang Thailand punya itu. Tapi gak enak banget. Masa beras ketannya gak matang. Mangganya asam. Harusnya mangga ini enak banget. Mangganya asam. Ini nanti biar kelihatan buahnya. Ini apinya mau aku taruh bawah. Apinya taruh bawah kayak gini. Nanti biar mangganya tuh kelihatan banyak. Nah, kita tutupin apinya. Kayak gini. Nah, keren kan? Ini kalau di Taiwan itu namanya dayang mangko, itu mangga matahari karena bersinar seperti matahari. Nah, deh, cantik banget. Mangga nih, burem-burem lah kau. Ini dia buah malam ini. Malam ini tuh motong dua buah, satunya mangga dan satunya tai xiangkua. Xiangkua. Seperti biasa, setiap hari Senin itu aku akan keluar ambil susu ya. Ini tuh jam 5 aku mau keluar ambil susu. Gak tau nanti lihat, tanya mami dulu boleh gak. Nah, aku mau kasih ke Mbah Lanang. Buahnya Taiwan itu enak banget loh. Mangganya tuh manis, buahnya tuh manis-manis. Pokoknya itu super banget. Indonesia juga enak ya, tapi aku ngerasa itu Taiwan tuh enak banget. Sayurannya tuh manis, wortel apa itu manis semua, enak banget. Nah, masaknya sederhana ya, karena juga kita makannya nggak seberapa. Terus aku juga punya sayur sendiri, jadi makannya secukupnya. Semudah ini, ada terong, buncis, okra, ada bebek. Ini beli dari luar. Terus
babi yang dikukus sama daging ayam, ada kuah sapi. Nah, beliau itu mbah-mbahku lagi nonton TV. Jadi mereka masih seru nonton TV. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ya Yucayu wis kelar masak ya. Hari ini tuh masaknya gampang banget, cuman ngerebus sayur, terong, okra, sama kacang panjang. Terus semua makanan itu tuh mengandung babi ya, minyak babi, minyak babi, minyak babi. Jadi aku tuh tadi ngerebus kubis, nanti sama mau lalap cabai hijau mentah, sama aku nanti mau dadar telur. Aku jeruawatan itu banyak banget di sini. Gak tahu karena makan telur atau karena hormon atau kebanyakan makan kacang rebus, aku juga kurang paham. Tapi aku tuh jerawatan parah banget, lumayan parah. Ini aku obatin pakai Vitasit, itu Indonesia punya obat itu. Wah, semoga cepat sembuh, amin. Saya Yayu Cayo mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Thanks for watching this video. Semoga video ini menghibur di sela-sela waktu yang nganggur. Ya wes, saya ucapkan terima kasih. Thanks for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau pergi ambil susu ya. Jalan kaki ambil susu. Ambil susu 3 botol. Sampai itu nanti pulang. Okay. Aku pulang dari ambil susu ya, basah semua. Wah, wah, wah. Itu basah semua. Panas banget sekarang itu di luar. Wah, wah, wah. Aku beliin Mbah Lanang sari kedelai. Ini tuh tinggal yang gak ada rasa, yang manis tuh habis. Ini yang wei-wei tang. Terus aku beli itu tokan. Ini untuk Mbah Wedok. Ini punya aku, yang gede. Katanya Mbak Wedok mau yang siapa. Terus aku beli susu 4 botol. Susu ini mau tak, nanti mau tak anterin ke rumah anaknya. Itu anaknya kan udah pulang ya. Olahraga untuk menghilangkan lemak-lemak yang menggelendor ini. Nah, susunya kayak gini ya. Ada 4 botol. Kira-kira kayak gini. Fresh milk, premium quality fresh milk ya. Ini Mbak Lanangku satu. Karena sekarang kan musim panas, kita itu suka ngejus ya. Ngejus buah mangga, ngejus buah papaya, kayak gitu. Aku tadi beli ayam satu. Ayam goreng 40 NT satu ayam. Nanti mau tak makan. Terus ini wes kelar kayak gini, mau tak masukin kulkas. Aku mau berangkat lagi ke rumah anaknya. Jangan lupa pakai masker. Thanks for watching this video, bye bye. Maskerku tuh basah ya, saking panasnya.